Militer Iran telah melakukan upacara serah terima lebih dari 200 drone buatan dalam negeri. Upacara itu turut dihadiri oleh sejumlah elit militer Iran. Di antaranya ada Komandan Angkatan Darat Iran Abdul Rahim Musafi, Menhan Iran Mohammad Reza Astiani, serta sejumlah pejabat militer lainnya. Upacara itu berlangsung pada Kamis 20 April 2023. Media setempat melaporkan ratusan pesawat nirawak atau UAV itu dirancang dan diproduksi oleh Kemenhan dan bekerja sama dengan Angkatan Darat Iran. Tak hanya satu jenis, terdapat beberapa model drone yang dipamerkan oleh Iran. Drone tersebut diidentifikasi sebagai Ababil 5, Ababil 4, Arash, Karar, Sharifar ke-10, Akgar, Switchblade, dan Homa. Ada pula beberapa UAV berbasis laut dan vertikal lainnya. Semua drone tersebut telah dilengkapi dengan radar cross sections atau RCS. Adanya RCS memungkinkan drone untuk melakukan pengintaian, ledakan, anti radar, patroli, menyerang, dan berbagai misi lainnya. Sistem populasi dan navigasi drone itu pun telah dimodifikasi sehingga dapat melakukan berbagai misi khusus.